Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Lina Iliana. Di video kali ini aku akan share bagaimana caranya membuat krim pemutih wajah. Tepung jagung lebih disukai untuk perawatan kulit karena banyak kandungan nutrisinya. Mengandung vitamin B yang membantu menghilangkan pigmentasi di kulit, membantu mencegah dan menghilangkan bintik-bintik hitam dan perubahan warna kulit. Biasanya gel aloe vera ini mengandung bahan-bahan penenang kulit lainnya, seperti kulit terbakar karena sinar matahari, bisa mengatasi kulit kering maupun kulit berminyak, juga bisa mengatasi radang dingin. Manfaat air mawar ini bisa mencerahkan kulit, meredakan peradangan, mencegah munculnya jerawat. Vitamin E merupakan nutrisi penting yang bisa menunjang kinerja dari banyak organ tubuh. Zat ini juga mempunyai efek antioksidan yang bisa memperlambat sel-sel tubuh dari kerusakan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Nah, ini tepung maizenanya tadi seperti ini. Kita tambahkan aloe vera gel. Tambahkan secukupnya saja. Terus kemudian kita tambahkan air mawar. Nah, kita tambahkan secukupnya saja, 3 tetes. Kemudian kita tambahkan vitamin E seperti ini. Kita tambahkan natur E nya 3 ya guys. Kita aduk rata sampai jadi pasta. Siapkan wadah seperti ini, dan krimnya tadi bisa kita taruh di tempat wadah seperti ini kira-kira 1 minggu dalam suhu ruang.